Nah, sana eh. Mana? Itu sana ada tempat itu ya, batu itu ya. Anu, oh, iya. Batu itu. Salah, Pak. Hai, selamat sore semua balik-balikku. Jumpa lagi bersama saya Dennis. Ya, saat ini kita ada di Siuri Cottage, di Hotel Siuri. Kita akan explore gua yang ada di Siuri ini. Selamat menyaksikan. Saya kira jangan basah santai ya. Kamu suka kamu bisa tidak keluar dalam? Ada tangga ya. Kayak ini. Quick bro. Oke, go to Goa. Salah tak? Gak ada suara orang, Pak. Iya, saya dengar. Orang pacaran, Pak. Oh, suara air. Orang tak tahu apa yang terjadi. Tonjok patuh patuh di suruh kemas. Pak buat apa? Pak purkala. Jadi, lima gol ini? Gol di bawahnya orang berdiri. Iyo ga? Di bawah. Oh, suka kamu ini. Itu tagai kamu tuh kasih lewat akan kita pebanyak. Eh, sini ada balkon teman dia langsung pulang ke gereja. Kemudi teh. Cepat Papa Deon. Papa. Siap siap. Wah, yang itu mah. Oke, balik-balik. Kita salah jalan. Ternyata kita tidak tahu tembus di mana. Atau mungkin kita sudah di bercanda. Oke. Oh, ini dia jalannya ternyata. Sak. Ada yang takut tagai, Bos. Bos. Guys. Abang. Abang turun. Oh. Spider-Man. Spider-Man. Oh, busuk itu. Mau tagai. Eh, Papa dia cepat udah turun duluan. Tunggu, Teh. Dia di sini. Kenapa tuh sama? Masuk aja, cari jalan. Tidak mungkin dokumenter muka gagal. Bro, itu gak suruh. Kenapa ngerti gak? Saya sepenuhnya. Hah? Tunggu dulu, masih dicari.
Opan, bak kiri Opan, Opan. Opan, bak kiri situ coba lihat. Siap-siap kerasukan. Hei, gue enggak siap kerasukan, Bos. Wes suka anu ngana, Abang. Petualang. Pulang. Itu orang lalu masuk. Iya, bak kiri situ. Weh, monyet. Naser. Tuhan tolong. Jangan injek kayu. Bukan di sini. Guys, tuh guys, kita agak susah mencari jalannya. Enggak tahu di mana. Dia pokoknya lalu batang ke tangga itu jalannya. Oke, guys. Kita mencari lubang itu masuk. Untuk menembus gua. Tapi tidak tahu di mana tempatnya. Ini lagi kita mencari. Oke guys, kita ke arah selatan. Kalau gua latte ya. Nah, sana Mana? Itu sana ada tempat itu ya, batu itu ya. Anu, kepala. Batu itu. Kita dapat sudah aja guys. Tidak jauh sudah dari sini. Satu tutup batu itu. Saya ingatkan, saya pernah kejadian alam kemarin gempa bumi tahun 2000. Batunya menutup lubang yang ada di. Mungkin karena gempa kemarin. Coba. Kamera. Kamera, ayo. Kok banyak di situ sebenarnya? Sudah. Dalam banyak. Saya. Aduh, ternyata DP gua sudah tertutup atau kita yang salah jalan ini? Tidak, memang di situ lalu yang pertama. Iya kan? Oh. Cuman tahu. Iya, saya tahu kalau di sini banyak. Video dulu teh. Banyak. Ini. Sini. Itu dong. Sini. Guys. Satu tuh selama DP. Kita akan ambil gambar. Itu katanya apa? Kita sudah menemukan. Tapi sebetulnya siapa itu? Apa? Iya, sebetulnya kan? Bukan, Pak. Betul itu, Pak. Dia pertama masuk, memang sudah pakai tengkorak. Ternyata sudah tertutup guanya, Bro. Tertutup. Sudah, Bro. Sudah tertutup guanya. Aduh. Suruh buka, Lang. Jadi kita punya rencana ya. Sebenarnya ada rencana. Mau prengan, kasukan. Tapi tidak ada yang berani. Nyali mereka ciut, Bro. Sengaja saja tidak berani. Dia gila, Bro. Ini tempat yang ya dibilang angker, Bro. Dia bilang mau perkukan untuk ke pintunya. Kita kenapa, Bro? Ya, terpaksa kita pulang dengan hanya sampai di pintu gua. Dan hanya beberapa tengkorak saja. Mana? Oke, sampai sini saja perjalanan kami karena guanya sudah tertutup, jadi tidak bisa lagi kita masuk. Sekarang kita akan mandi-mandi. Come on, let's go. Ada yang huyun ya. Ini guys, teman kita yang penakut. Yang kuminang-kuminang. Kalau masih bagus. Model guanya seperti ini. Tidak bisa, tidak bisa. Cuman mungkin kan terakhir kita datang lalu tahun 2009, 9 tahun yang lalu. Yo. Jadi batu sudah tertutup. Begini lalu posisinya, baru tengkorak berserak. Tapi syukur kita masih bisa menemukan beberapa tengkorak, walaupun guanya sudah tertutup. Harusnya dijaga. Kita sampai di hotel. Jadi, gimana Chris? Hari ini fail? Batal. Gagal. Bukan kita, sebenarnya bisa. Apa? DP gua yang sudah tidak dirawat, tidak dirawat, jadi. Jadi kasihan ya. Jadi tidak dilestarikan. Iya. Sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk apa ya? Pendapatan. Iya, wisata. Wisata. Tapi sayang. Sayang tidak diurus. Terpaksa kita tunggu
jadi anu bupati. Dari Velo ini bahasa Papua nama Velo. Apakah ku rasa seperti yang sama? Datang di Shiori Cortex guys, ada buah-buahan. Tahan rindu. Meski lama saya tunggu dengan sabar. Sabar tunggu sampai ku kembali. Ada rindu.